Okey semua, apa khabar semua? Dan kita jumpa lagi pada next video pada hari ini. Dan hari ini aku nak cerita sikit yang mana aku dapat FB message daripada Kapitan, daripada Wat Sandal. Dia ajak aku untuk join satu event iaitu Malaysian Unity All Run, ataupun kalau bahasa Melayu dia, Malaysian tu Malaysia lah, warayat Malaysia. Unity tu bersatu, All tu adalah burung hantu run. Kenapa dia panggil All Run? Sebab dia berlangsung pada waktu malam, iaitu pada pukul 10 malam sehingga 5 pagi. Dan untuk informasi, dia berlangsung pada bulan puasa lah, bulan puasa, masih lagi berlangsung dalam bulan puasa ni. So aku dapat teks lah daripada dia, dia tanya nak join tak sebab ada satu team tu tak cukup orang lagi. So aku pergi balik, tengok dia punya slot time. Aku cakap, takpelah, aku try untuk join sekali kan. Dan ni aku tunjukkan kau, korang dia punya poster. Okay, kalau korang nampak, Malaysian Unity All Run. Okay, sebenarnya aku dulu lagi susah nak sebut All Run. Okay, kalau nak tahu sebutan yang betulnya, mungkin korang boleh letak kat bahagian komen lah. So, special ni pasal event ni, iaitu untuk team sebelum ni pernah join geng-geng indoor apa semua, ada yang daripada pasukan-pasukan ataupun runners-runners club sendiri yang join. Tapi kali ni specialnya, sebab dalam pasukan tu kena ada 7 orang terdiri daripada 3 kaum ataupun 2 kaum dan 1 warga asing. Maksudnya, itu syarat yang dikenakan lah. So, setiap kumpulan sekurang-kurangnya mesti ada 2 orang wanita ataupun perempuan. Okay, syarat untuk dia punya sesi pada malam ni adalah setiap runner kena lari secara relay dan juga kena lari sekurang-kurangnya 6 km. Dan untuk aku punya group, dia cakap dia dibahagikan ke 9 km, macam tu lah. So, orang kena lari dalam 9 km. Dan event ini adalah bersebenar dengan untuk setiap pasukan tamat dalam masa 7 jam, 5 face shield akan didermakan untuk hospital. Ada 2 hospital yang terlibat, Hospital Raja Perempuan Zainab Kota Baru dan satu lagi hospital ya. Dan paling special sekali sebenarnya dalam grup ni, aku tak kenal rapat siapa ni. Sebelum aku tak tanya pun siapa ada dalam grup aku. Dan lepas aku check balik, nama grup aku adalah MVM, apa, Male versus Woman, nama dia punya team lah kan. Dan untuk team ni, apa yang specialnya, aku satu group dengan satu orang ni ataupun satu brother ni, dia panggil nama dia Abang Fuzi. Okay, Abang Fuzi, kalau anda tonton video ni, saya respect dengan abang kerana siapa yang kenal Abang Fuzi ni, tahulah Abang Fuzi ni dah pergi ultra kat macam-macam tempat, tempat sejuk, semua-semua yang bukan main sejuk lagi tu dia pernah pergi. Dan hari ni alhamdulillah lah, kita saya dapat buat dalam satu grup bersama dengan Abang Fuzi dan juga rakan-rakan yang lain . So malam ni saya akan vlog di luar ataupun saya akan shoot di luar. So kita jumpa lagi lah kejap lagi pada malam ni. Alright. Okay guys, so seperti yang aku cakap tadi, malam ni aku akan join yang untuk running, untuk bersama, untuk relay running. So aku akan lari di area rumah aku saja. Yelah, kita masih lagi di waktu PKP, bulan puasa tak tu. Dan aku akan lari lebih kurang pada jam 2 pagi. So aku nak tunjuk korang macam mana kah, apakah route yang aku akan buat pada hari ni, ataupun jalan jalan aku nak lalu mana kah hari ni. Right, okay, jom. Okay guys, okay, kat sini lah area yang aku akan lari nanti. Dan kat sini aku akan letakkan aku punya water station ataupun aku nak letakkan air aku kat sini. Okay, so dia akan mula kat sini. So aku akan pusing, kalau ikutkan aku akan pusing ke area sini. Pusing ni kira untuk yang pusing. Dan motor ni aku akan adjust sikit lah . Aku akan lentangkan dia macam ni. So aku lintangkan macam ni, so aku boleh lalu kat sebelah sana. So aku mesti lari kat sebelah sini. Aku akan lalu belah sini dan aku masuk ke arah sini. Okay, kat sini ada elevation sikit kalau kau tengok. Ada elevation sikit, kita melangkah naik. Kalau tak pasal ni sangkut, kalau tak sampai ni aku rasa
Beri injek kaki. So hujan, so dia agak basah sikit. Mungkin aku tak pakai aku punya aku takkan pakai aku punya ni lah, sandal malam ni, aku nak pakai kasut lah. Okay, jalan kat sini. Dan aku akan ambil corner lebih sikit kat sini. So dah kat sini aku akan mula buat aku punya bulatan kembali ke tempat asal. Okay, so ini route untuk malam ni. Bolehlah tahan, tak adalah pendek sangat kan. Kalau tak hujan, kalau hujan aku terpaksa pendekkan lagi route aku lah. Okay, so kita jumpa lagi lah kejap lagi malam ni. Alright guys, sekarang dah pukul 10.40 malam. So first runner tadi dah nak dekat habis lah. Okay, memang lagi gila. So aku pun dah siap-siap nak standby sebab slot aku mungkin awal lah. Mungkin di awal kan sebab runner semua dah jaju. Okay, kita jumpa kejap lagi ya. Alright. Okay guys, sekarang dah pukul 1.50 dan aku dah start. So kita mulakan sekarang. 3, 2, 1. Submit.